Hoi Ratna, enak banget sumpah. Oh, my masa depanku, ternyata kau lebih keren. Pengeksekusian improvisasi Cengko itu berbeda dari di antara mereka berdua. 3, 2, 1, take and cue. Halo Sobat Jurang, kembali lagi saya Al, setia menemani Anda dalam my YouTube channel Alda Jurang. Welcome back again Sobat Jurang. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Itu artinya kita sama-sama akan mereaction penampilan terbaru atau terkeren, terpopuler, wow, dari sang masa depannya Bang Al, Selfie Yama. Oh my god. Oh, Bang Al happy banget nih ya, karena yang Bang Al mau reaction ini masa depannya Bang Al gitu. Gimana nggak happy ya nggak? Ini ada video permintaan dari teman-teman semua, ada suaranya Ratna dari Kalimantan Selatan di Liga Dangdut Indonesia 2021. Ini peserta yang paling keren banget suaranya, hampir mirip-mirip suaranya sama Selfie, tapi mukanya juga mirip Selfie gitu. Ada perbedaan tersendiri di antara keduanya. Seperti apakah dia? Langsung saja kita reaction. Ini dia suara Ratna dan Selfie memukau. Let's check it out and let's play. Jadi saya tuh tidak saya lihat kamu, saya teringat kembali dengan cinta kasih saya. Dia itu tidak akan pernah bisa terlupakan loh. Ibu Haja siapa? Dalipa. Bukan. Itu si Dewi. Bajotnya sama dia, terus dia lanjut lagi make up gitu. Itu sudah terlupakan. Oke, kayak Selfie maksudnya. Kayak Selfie, cantik aku jemput kamu lagi. Kita yang main kayak mana? Enggak, dorong. Kalian jangan ganggu calon istriku. Ayo. Oke. Calon istri. Mirip banget ya Sal ya? Mirip. Calon istri. Coba kalau nang sebentar, kalau dijejerin ya. Enak aja sebut-sebut calon yang istri ya enggak? Yang kedua. Jangan gitu dong. Jangan gitu King. Ya. Gak boleh ya? Gak boleh. Kenapa hak laki asal mampu, asal tak jawab. Aku aja dulu. Kita hanya wanita yang mau dimadu. Enggak. Nah. Ganjen sih, nasar sih ganjen. Semua wanita pengen diembat. Jangan mau Selfie. Sama Bang Al aja. Selfie, jangan pernah ragukan aku. Cuma kamu gombal lelaki nih ya. Oh my god. Guys, bantuin. Ratna, kamu tahu enggak? Kamu itu ya, saya berdoa buat kamu, semoga kamu bisa ada di tiga besar. Amin. Kayak gimana sih suaranya syukur, bagus? Bisa ratu. Juara satu. Amin. Kamu udah pernah nyanyi lagu ngebeat belum? Belum. Belum pernah nyanyi lagu ngebeat? Saya mau tunggu kamu nyanyi lagu ngebeat. Ngebeatnya bitang. Cubit. Oi. Cubit. Jadi lagu ngebeat ya. Nah, lagu ngebeat kenapa? Karena Selfie pada saat itu lagu slow bisa, lagu India, Arab apa. Lagu ya. Ngebeat pun dites oleh juri dia bisa. Selfie mah bisa nyanyi sambil pingsan loh. Oh iya ingat. Selfie waktu itu audisi ya, bukan audisi sih, pada saat dia lagi kompetisi, dia menyanyi, tiba-tiba langsung this pingsan. Sebenarnya bukan cuma Nasar yang bilang Ratna ini mirip banget sama Selfie. Banyak banget yang mengatakan hal itu. Wow. Ya. Oke, ada buktinya enggak? Ada buktinya. Sozi mana bukti Sozi? Halo. Halo. Dalam sepersekian detik barusan Sozi telah mengumpulkan bukti komentar kemiripan Ratna dan Selfie. Wow. Okay. Mau sekarang atau nanti? Sekarang dong ya. Ya udah. Boleh. Cukupkah waktunya Sozi? Ya terserah deh. Ya udah. Terserah lo. Wow tuh, masya Allah suara ikan nyaman benar didengar, dingai. Ada membosankan 11-12 lawan Selfie, tapi bisa ciri khasnya masing-masing. Semangat ding, mudah-mudahan tahun ini Kalsel bisa masuk 10 besar. Amin.
Ada lagi. Coba. Ada dong, sayang ada. Nah, oh, yeah. Dari Kas Mailam, semangat sayang. Nanti banyak belajar sama idolanya ya, at Selfie. Jangan malu bertanya dan belajar karena suara kamu mirip idola kami, Selfie. Wow, masa sih suaranya mirip Selfie? Banyak sekali yang memang merasa tidak hanya wajah tapi suaranya, performanya juga mirip. Yes. Ya. Kalian kan juara, jangan ini juara kau nih. Karena kamu punya aura bintang, suara bagus, aura bagus, cokok semuanya bagus. Betul. Nah, itu sebenarnya pengen dengar dia nyanyi. Boleh. Iya. Komentar juga ditambah juga. Yuk. Aku gimana melihat mereka berdua ini? Oke. Yaudah di gue sama. Kesayangan aku. Empi si Empi. Empi. Emping kali ya, emping. Si Cepi bahagia. Jemput dong. Masa cowok ganteng jemputnya di depan gang. Iya benar. Selfie dijemput sama bunda, ayo. Aku mau dengar kalian duet, soalnya karena itu bagai pinang di belah dua. Aku bingung banget lihat kalian tuh dua-duanya, oh my god. Cantik ya? Iya. Kalau disuruh pilih yang mana sih? Iya. Aku gak bisa untuk yang kali ini, I'm so sorry, lu kan sebagai laki-laki kan tahu ya pasti ada satu yang dengan di masuk, hati lo pasti. Gak mungkin mah dua-duanya. Memang yang ada di hati. Mana sih? Yang mana laki? Gak ada tuh di tengah-tengah, gak ada. Beri nyanyi deh. Apa mau lu, bro? Iya, coba. Berdua ya. Iklan. Iya. Silakan. Oh. Selfie ku. Ini lagu apa ya? Lagu apa sih ini? Oh, lagu ini Cinta Rahasia. Cinta Rahasia ini makanan Selfie banget nih. Oh, suaranya. Oh ya, oke, kita perhatikan suara Ratna ya. Selfie ku. Hanya bahasa cinta. Kok gitu ya? Ini beda nih ya peserta satu ini ya. Beda banget dia caranya. Ratna. Penonton virtual. Tak pernah terus
Kangen banget di Dangdut Akademi Asia ya. Aduh, Cepiku sampai membuat semua dewan juri tercengang dengan suara merdunya dan juga cengkoknya yang luar biasa enak banget merdu. Kita dengar Ratna. Seperti apa Ratna mengeksekusikan bagian ref? Hoi Ratna, pantes aja banyak yang ngefans sampai dibilang juara ya. Gila, keren banget improvisasinya, berbeda dari yang beda. Diulang dong. Ih, gila, keren banget. Di ujung-ujung masih juga dikeriting-keritingin ya. Bertutur sapa. Itu bertutur sapa. Enak banget sumpah. Mai masa depanku, ternyata kau lebih keren, lebih mengena di hatiku, ya Allah. Aduh. Oh, siapa tuh yang teriak? Oh my God, siapa yang steris tuh? Pada steris kalau selfie kan? Luar biasa ya. Luar biasa banget sumpah. Bangal aja sampai tercengang. Soalnya gini, dia tuh beda banget dari cara pengucapan kata-katanya aja tuh dia udah berkarakter. Terus mengimprov lagu pun dia itu, aduh oh my God, gila itu beda banget improvisasinya. Jadi nggak sama. Kalau ada yang bilang sama Selfie, enggak lah, enggak sama. Jadi mereka masing-masing punya ciri khas yang pengeksekusian improvisasi cengkok itu berbeda dari di antara mereka berdua. Terlo. Iya. Makasih. Luar biasa ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih dayang-dayangku ya. Jadi Ratna, saya sangat menaruh harapan sama kamu. Kamu bisa menampilkan sesuatu yang selalu berbeda, selalu memukau. Catatannya satu. Apa tuh? Apabila memberikan improv di dalam lagu, itu tidak boleh berlebihan. Oh ya, setuju. Harus secukupnya supaya esensi lagunya dapat. Seperti tadi Selfie, tugulalalala dan itu tuh dia memberikan sedikit tapi kekitanya ingat terus sampai kapanpun. Banyak cekok-cekok Selfie, cekok-cekok Aulia, cekok-cekok Rara, Meli, Biodi, itu Nia, semuanya Putri yang diingat oleh kita karena dia tidak memberikan ornamen yang berlebihan. Berlebihan. Betul. Saya sangat berharap Ratna bisa, saya mah langsung aja mudah-mudahan kamu bisa ada di tiga besar. Kenapa? Karena kamu sangat-sangat sudah bisa membuat penonton tersirap dengan cara menyanyi kamu ya. Mudah-mudahan tampilan berikutnya kamu nyanyi lagu yang ngebeat sehingga kita bisa tahu di mana kapasitas kamu sebenarnya. Oke. Mohon dibantu ya. Bravo. Bravo. Nah, sama sih sama pendapat saya tadi King Nasar. Jadi ini lagu kan udah keren banget, udah mendayu, udah ngena banget ini lagunya ya. Jadi enggak perlu harus
dari awal sampai akhir di improv juga ya kan. Jadi pertengahan tadi tuh improvnya udah pas banget sih, yang di bagian-bagian yang semua orang tercengang dengan improvnya. Tapi kalau saya lihat emang dia nih walaupun di ujung-ujung lagu tetap aja ada improv gitu. Mungkin mau memperlihatkan bahwa dia bisa ngimprov. Tapi setuju sama Nasar karena emang gak semua lagu itu harus full improvisasi. Jadi keoriginalisasinya lagu itu jadi berkurang gitu. Jadi kita kayak setidaknya kita gak meninggalkan ya esensi dari lagu itu sendiri. Harus sesuai dengan ya seperti apa pakemnya lagu itu gitu. Nggak perlu harus ya dari awal sampai akhir. Semoga ini jadi pelajaran bagus nih buat Ratna untuk tidak berlebihan lagi nanti ke depannya. Karena emang kalau kita lihat improvisasinya Ratna ini udah keren banget. Banget. Aku suka, sumpah. Ini aku kemarin kan ada Sulis tuh keren. Aduh kayaknya saingan banget nih ya. Sulis. Dan juga Ratna, atau masih ada peserta lain lagi di 2021 ini yang lebih keren dari mereka. Oke Sobat Jurnal, terima kasih banyak sudah menonton video reaction Bang Al ini, seru banget, saya suka banget. Dan oh ya, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe my YouTube channel, klik like, comment, and share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama di sini dan tetap mensupport channel YouTube Aldi Alda Jurnal. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga nonton video Al yang lainnya karena masih banyak lagi video Al yang seru lainnya tentang selfie ama tentunya. Terima kasih banyak Sobat Jurnal, saya Al pamit, see you next time. And bye-bye. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan buka puasa. Kembang berkembang, berkembangkan cinta kita yang telah lama menduduki dan bertahta di dalam sanubari. Oh, dapatkah bersemi tanpa menjalin kasih? Hanya bahasa cinta.